Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Perkenankan saya atas nama seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah menyampaikan duka yang mendalam, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Profesor B.J. Habibie tadi jam 18.05 di RSPAD Gatot Subroto. Bapak Habibie kita kenal sebagai seorang ilmuwan kelas dunia, juga Bapak Teknologi Indonesia, serta beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 83 tahun dan nantinya dari Rumah Sakit Gatot Subroto akan dibawa ke rumah duka beliau di Kuningan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Profesor B.J. Habibie semasa hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi tadi sempat bertemu sama Pak B.J. Habibie sebelum menutup mata, Pak? Saya sampai ke sini 5 menit sebelumnya beliau sudah tidak ada, tetapi 3 hari yang lalu saya juga menengok beliau, tetapi juga sama tidak bisa berbicara dengan beliau karena memang kondisi sakit beliau. Ya selalu setiap persoalan yang ada di negara kita, baik yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, persoalan kebangsaan, beliau selalu langsung menyampaikan solusinya, jalan keluarnya. Kadang sering beliau datang ke istana ataupun saya yang datang ke rumah Pak B.J. Habibie. Saya kira beliau adalah seorang negarawan yang patut kita jadikan contoh dan suri teladan dalam berkehidupan. Ya, terima kasih.